Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 8 Mei memberikan peringatan keras ke Israel setelah ngotot menyerang wilayah pengungsian Palestina Rafah. Dalam wawancara khusus dengan CNN seperti dikutip dari Kompas.com, Biden mengaku menyesal telah mengirim pasokan senjata ke Israel yang kemudian menewaskan para penduduk Palestina. Biden juga memperingatkan Amerika Serikat akan menghentikan pasokan senjata ke Israel jika serangan ke Rafah di selatan Gaza dilanjutkan. Wanti-wanti yang dilontarkan saat wawancara dengan CNN itu adalah peringatan pertama Biden secara terbuka kepada Israel. Biden sebelumnya selalu menolak menyetop suplai senjata ke Israel yang tiap tahunnya bernilai 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara 48,17 miliar rupiah. Ia bahkan mendorong Kongres meningkatkannya setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.